Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Salam sehat selalu untuk kita semuanya Teman-teman Oke pada kesempatan kali ini Hari Selasa Tanggal 8 Januari tahun 2022 Saya berada di kandang SJU Tepatnya di desa Singosari Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen ini saya absen satu persatu review dari di kandang ini itu pembesaran sapi jantan peranakan ongol kebumen. Oke kita yang pertama ini ada Arjuna teman-teman. Ya ini di kandang ini rata-rata itu umurnya sama semua sekitar tanggal masuk apa umur masuk itu 4 bulan sampai empat setengah bulan. Oke kita ini yang pertama Ini paling jadikan maskot Paling mantep ini teman-teman Dan ini yang kedua Juga mantep-mantep ini Bisa diamati dulu Dari perkakian Sampai kaki depan Kaki belakang Ini yeah. teman-teman dan ini yang nomor tiga ini juga umurnya masih sama ya nomor tiga dan seterusnya itu umurnya masih sama ini teman-teman dan yang paling bongsor itu di yang pertama ini bisa kita mati ini cukup luas-luas ini teman-teman jadi ini kandangnya juga masih baru tapi ini sudah ada pencatatan ketika tanggal masuk dan TB masuk serta umur ketika masuk ini yang nomor 4 bisa kita mati satu persatu bagus teman-teman untuk perkakian itu besar-besar semua masuk untuk di bidang penggemukan atau pembesaran. Oke, kita ke yang nomor 5 ini. Umurnya masih sama, umur masuk itu 4 bulanan dan masuk 5 Desember 2021. Mantap teman-teman Ini yang nomor 5 Gelambirnya oke Punuknya juga tegak teman-teman Kakinya masuk Prospek-prospek semua ini teman-teman Ini jika ada yang cocok dijual nggak mas? Iya, selain yang pertama. Oke, ini jadi untuk yang selain yang pertama itu jika cocok bisa langsung main ke kandang atau lewat WA. Nanti saya sertakan WA di video dan di deskripsi ini, teman-teman. Ini yang nomor 12345. Dan ini yang nomor 6. bagus teman-teman untuk kepala masih ras sapi PO kebumen punuknya juga tegak besar untuk kaki-kakinya juga aman mantap Lali, bro, bukan, galang <laughs> oke okay. diamati ini melenuk-lenuk semua teman-teman untuk umur saat ini itu di angka 5 bulan sampai 6 bulanan sekitaran yang ini teman-teman. Mantap. Luas-luas semua ini teman-teman. Oke, kita ke nomor yang 1 2 3 4 5 6 ke yang nomor 7. Nomor 7 ini mungkin masih beradaptasi. Belum begitu melenuk yang di sebelah sana ini, teman-teman. Ini di SJU, kandang SJU itu jantan semua. Pedetan jantan semua. Jika cocok bisa langsung WA atau main ke kandang. bisa diamati ini yang nomor 7 dan nomor 8 jadi di sini itu satu kandang itu sekitar ada 14 pedetan jantan yang nomor 8 dan nomor 7 bisa diamati teman-teman untuk kakinya punuknya itu cukup bagus-bagus Oke, yang nomor 9. Jadi ada 14 pedetan. Dan ini tanggal masuk BB dan TB itu juga dicatat teman-teman. Jadi di sini bisa melihat perkembangannya. Jika berminat langsung saja datang atau langsung WA saja ke nomor yang sudah tertera teman-teman. Monggo bisa diamati. Ini tadi nomor 9, ini yang ke-10. Umurannya masih sama seperti yang tadi karena satu angkatan ini, teman-teman. Mantap-mantap cukup luas-luas semua. Nomor 10 kita ke nomor yang 11. Ini juga cukup luas teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang berminat bisa langsung saja cek ke kandang satu persatu. Jika cocok bisa langsung dibawa pulang. Oke kita ke yang nomor 12 Ini mungkin masih adaptasi untuk yang sebelah sini Tapi pertumbuhan dan makanya juga sudah rakus semua teman-teman Ke nomor 12 Kakinya bisa diamati Oke, geser ke nomor 13 dan nomor 14 ini. Untuk yang terakhir itu emang agak merah atau kembang durian. Bisa kita mati, teman-teman. Dan ini yang terakhir di nomor yang 14. Oke, jadi bagi teman-teman yang berminat itu langsung saja WA ke nomor yang sudah tertera, atau langsung saja ke kandang sini di Desa Sirngosari, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen. Oke, teman-teman, mungkin baru itu untuk di kesempatan kali ini di kandang SJO. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.